Cek satu dua cek. Oke guys, balik lagi di channel gue guys. Jadi di video kali ini gue bakal kasih tahu trik cara draw di Grand Collection ini guys ya. Dan event ini akan hadir nanti jam 3 sore. Jadi kalian bisa tunggu event ini nanti pada tanggal hari ini guys ya, pada tanggal 5 Januari 2021, dan kalian berkesempatan mendapatkan skin 11 kolektor ini guys. Jadi untuk cara drawnya ini disimak saja video ini sampai akhir, nanti gue bakal jelasin guys. Sebelum itu, buat kalian yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa buat klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal video terbaru seputar Mobile Legends di channel ini guys. Oke, yang pertama di sini ini dia guys. Untuk hadiah yang didapatkan, kalian bisa dapatkan hadiah utamanya yaitu skin 11 kolektor, skin epic limited, ini ada si Franco, Chang'e, Kagura, Claude, Balmon, Gusion, Leslie, Chou, Kufra, Guinevere, dan juga Xbox. Jadi durasi event ini pada tanggal 5 sampai 25 Februari 2021. Terdapat 4 tier skin di dalam prize pool. Anda dapat memilih dari skin tertentu di setiap tier. Jadi hadiah utamanya tentu saja di sini ada Pixel Blast miliknya si 11 guys ya. Ketika Anda menyelesaikan semua kuis di event Grand Collection, hadiah super berikutnya yang Anda draw akan dijamin mendapatkan skin permanen, token, dan Crystal of Aurora. Anda akan digunakan terlebih dahulu untuk melakukan draw. Anda mendapatkan diskon diamond 50% pada draw pertama setiap hari. Jadi di sini kita bisa menggunakan diamond juga Aurora untuk mendapatkan skin tersebut. Token dapat diridem dengan poin. Poin dapat diperoleh dengan memainkan minigame di event. Jadi ini dia guys minigamenya. Ini seperti piano guys ya. Jadi cepet-cepetan fast hand ini guys. Di setiap hadiah di dalam prize pool hanya dapat di draw sekali. Jadi ini kalian bisa memilih satu skin saja guys ya. Jadi ya nggak mungkin lah dapat skin double ini boy. Jika Anda melakukan draw skin yang telah Anda miliki, skin tersebut akan dikonversikan menjadi skin fragment secara otomatis. Oke, langsung saja. Oke, buat kalian jangan lupa gue ingetin, untuk yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal video terbaru seputar Mobile Legends di channel ini guys ya. Oke, di sini kita bermain versus AI guys. Karena sinyalnya masih cek sinyal ini.
Gue ingetin lagi, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe dan baru saja bergabung di channel ini untuk klik tombol subscribe agar kalian tidak tertinggal video terbaru seputar Mobile Legends di channel ini, guys. The real power of this battle.